نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Saudara-saudaraku sekalian, sesungguhnya azab kubur itu hak. Wajib kita imani akan adanya azab kubur. Karena pertama, hadis-hadis tentang azab kubur sangat banyak sekali. Dia hadis yang mutawatir. Imam As-Suyuti mengatakan bahwa hadis tentang azab kubur itu hadis mutawatir. Orang yang mengatakan bahwa hadis tentang azab kubur itu adalah hadis yang ahad, itu adalah karena kurangnya dia mencari jalan-jalan hadis. Sebab kalau kita perhatikan, Bapak dan Ibu sekalian, hadis-hadis tentang azab kubur itu sangat banyak sekali. Sampai-sampai Imam Al-Baihaqi menulis kitab khusus tentang azab kubur. Dan dia mengatakan bahwa hadis tentang azab kubur itu lebih dari 200 hadis. Di antaranya adalah 100 hadis dalam Sahihain. Maka bagaimana akan dikatakan bahwa azab kubur itu hadisnya ahad? Ini jelas perkataan yang tidak didasarkan kepada ilmu. Para ulama hadis yang mereka itu memang spesialis hadis mengatakan bahwa azab kubur itu hadisnya mutawatir. Kalaupun itu hadisnya ahad, seluruh ulama pun sepakat bahwa hadis ahad wajib kita yakini dan kita imani. Saudara-saudaraku sekalian, azab kubur adalah merupakan perkara yang sangat mengerikan kepada Rasulullah. Kata Rasulullah, "Ma ra'aitu manzaran afdha' min adabil qabr." Tidak pernah aku melihat pemandangan yang lebih mengerikan dari azab kubur. Sementara setiap kita akan dikuburkan. Siapa di antara kita yang tidak akan dikuburkan? Semua kita akan meninggal dunia. Semua kita akan menghadapi antara dua di kuburan itu. Ima nikmat kubur atau azab kubur. Ikhwata Islam azami Allah wa iyyaka. Sesungguhnya azab kubur akhir Islam itu ada dua macam. Ada azab yang terus menerus sampai hari kiamat dan pelakunya terus diazab sampai hari kiamat. Maka ini adalah azab yang diberikan untuk orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Ada lagi yang azab yang hanya sesuai dengan kadar dosanya. Sesuai dengan dosa dia. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya kata Rasulullah, ada seorang mukmin yang di dalam kuburnya ia diazab karena gara-gara ia pernah sholat dua rakaat tanpa wudu. Lalu kemudian si mukmin ini kata Rasulullah, dia istighfar dan minta ampun kepada Allah dan terus beristighfar. Ya, lalu Allah pun menjadikan yang tadinya mau dipukul 100 kali pukulan, lalu Allah jadikan 1 kali pukulan saja. Lalu dipukullah seorang mukmin tersebut di kuburnya dengan sekali pukulan itu menyebabkan kuburannya dipenuhi oleh api. Setelah itu selesai. Berarti ia dianggap hanya sekali saja. Setelah itu Allah maafkan dia. Tapi ini ada orang-orang yang seperti itu. Siapa? Itu orang-orang yang beriman. Orang-orang yang dia beriman akan tetapi dia jatuh kepada dosa, tapi dia belum tidak bertaubat darinya. Makanya yang akan Islam, ya, orang yang dianggap dalam kubur itu ada dua macam tadi. Ada yang terus termadani, terus menerus sampai hari kiamat, diazab terus sampai hari kiamat.
Dan ada lagi yang hanya sesuai dengan apa? Kadar dosanya saja. Ikhwatul Islam, azan ya Allah wa iyyakum. Orang yang selamat di kuburannya, maka kata Rasulullah akan lebih selamat lagi nanti di hari akhirat. Dan siapa yang tidak selamat di kuburannya, maka di hari kiamat lebih tidak selamat lagi. Sebagaimana dalam riwayat Ibnu Majah dalam sunannya, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ya, dari hadis Uthman bin Affan, bahwa Uthman bin Affan apabila berziarah kubur, beliau menangis sampai-sampai janggutnya basah, ya, oleh tangisannya itu. Tapi ketika dibacakan ayat-ayat tentang api neraka, beliau tidak menangis. Ketika ditanyakan kepada Uthman, kenapa? Sebabnya kenapa? Kata Uthman, karena aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, innal qabra awwalu manazil akhirah. Sesungguhnya kuburan itu adalah persinggahan akhirat yang pertama kali. Kuburan itu persinggahan akhirat yang pertama kali. Faman naja minhu, kata Rasulullah, siapa yang selamat di kuburnya, fama ba'dahu ya aisar min. Maka setelah itu akan lebih mudah buat dia. Faman lam yanju minhu, tapi siapa yang tidak selamat di kuburnya, maka hari setelah itu lebih berat lagi buat dia. Makanya penentu kita di mana, Pak? Di kubur. Ya. Di kuburan bukan hanya ada adab dan kenikmatan, tapi yang pertama kali ada adalah fitnatul qabr. Apa itu? Fitnah kubur. Apa itu fitnah kubur, ya, Afi? Itu pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Imam Ahmad meriwayatkan dalam musnadnya bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Idza kubira ahadukum abil insan," apabila salah seorang dari kalian telah dikuburkan, "atahu malakan azraqan aswadan," maka akan didatangi malaikat hitam dan biru. "Yuqalu li ahadihim al-munkar," yang satu bernama malaikat munkar. "Walil akhar an-nakir," dan yang satu lagi bernama malaikat apa? Nakir. "Fali tulisanihi," lalu si mayat ini didudukkan oleh dua malaikat ini. "Fayas'alani," lalu kemudian keduanya bertanya, "Man rabbuka?" Siapa Rabbmu? Ya. Adapun seorang mukmin, kata Rasulullah, maka ia bersyahadat, "Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah." Dia berkata, "Rabbi Allah, Rabbu Allah." Lalu ditanya, "Wama rajul alladhi bu'itsa fiikum?" Lalu siapa lelaki yang telah diutus di tengah-tengah kamu itu, yaitu Nabi Muhammad SAW? Maka seorang mukmin akan berkata, "Huwa Muhammad. Amanna bi wa tabi'na wa saddaqna. Ya Muhammad, kami beriman kepadanya. Kami pun dahulu mengikutinya dan membenarkan ajarannya." Maka terdengarlah suara dari langit, Allah berfirman, "An sadaqa 'abdi," benar hamba-Ku. Ya. Adapun orang yang fajir atau orang kafir, kata Rasulullah, ketika ditanya, "Man rabbuka?" Siapa Rabbmu? Dia berkata, "La adri," tidak tahu. Dalam riwayat Bukhari ada tambahan, "Innama sami'tu an-nas yaquluna faqultu." Dahulu waktu duduk di dunia, aku hanya mendengar ada orang mengucapkan dan aku ikut-ikutan mengucapkan. Kemudian ditanya lagi, "Siapa nabi yang diutus pada dirimu itu?" Dia berkata lagi, "La adri," saya enggak tahu. Kata Rasulullah, "Fayudrabu bilid rafatin min hadid," lalu ia dipukul dengan palu besi. "Fayasihu sayha," lalu ia pun menjerit
yasma'uha man yariha, ceritanya itu terdengar oleh yang ada di sekitar kuburan kecuali manusia dan jin. Pepohonan mendengar, ayam, binatang-binatang mendengar, adapun jin dan manusia tidak, sebagai kasih sayang Allah kepada kita. Ikhwatul Islam azan ya Allah wa yaitu. Nah inilah ya, setiap kita akan ditanya tentang tiga pertanyaan. Siapa Rabbmu? Apa agamamu? Dan siapa Nabi? Sudahkah kita bersiap-siap menghadapi tiga pertanyaan ini? Ah, saya sudah hafal Ustaz. Tuhanku Allah, Nabiku Nabi Muhammad, agamaku Islam. Ah, kalau seperti itu Pak, anak TK pun juga hafal. Di kuburan itu yang menjawab bukan hafalan masalahnya. Kalau hafalan semua kita hafal. Yang menjawab di kuburan itu amal. Siapa yang bisa menjawab? Rabbku Allah. Tentu dia yang mengenal Allah waktu hidupnya, yang melaksanakan hak-hak Allah, yang menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Demikian pula yang bisa menjawab Nabiku Nabi Muhammad, tentu dia yang senantiasa berusaha untuk mengikuti dan menapaki jejak Rasulullah SAW dalam kehidupannya. Maka ya akal Islam, ya limit lihada fal-yakmalil amilun. Untuk seperti inilah kita beramal, untuk inilah kita mempersiapkan diri ya akal Islam. Karena setiap kita pasti meninggal dunia, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan apa? Kematian, pasti itu loh. Ya. Kita ingin selamat ya, dari azab kubur. Semua kita ingin, kita semua tidak ingin diazab dalam kubur. Ya. Lalu apa macam-macam azab dalam kubur itu? Banyak. Di antaranya yang pertama itu dengan cara dihimpit oleh kuburan. Patah khalifah ablaru kata Rasulullah, sehingga apa tulang-tulang hancur. Ini untuk orang-orang kafir ini. Ya. Di antaranya yang akan Islam dengan diperlihatkan tempat duduknya di neraka. Di antaranya yang akan Islam dengan cara dibelit dan dipatuk oleh ular-ular yang berbisa. Di antaranya juga yang akan Islam dengan cara dipukul dengan besi dan yang lainnya. Dan kita akan sebutkan satu persatu apa sih hal-hal yang bisa menyebabkan seseorang itu diazab dalam kuburnya. Sebab seseorang diazab dalam kuburnya ada dua macam, Pak. Yang pertama sebab yang bersifat umum. Sebab yang bersifat apa? Umum. Yang kedua, sebab yang bersifat khusus. Atau adapun sebab yang bersifat umum, maka semua maksiat itu menyebabkan pelakunya diazab dalam kubur. Semua maksiat. Ya. Semua maksiat itu menyebabkan pelakunya diazab dalam kubur. Adapun sebab khusus, maka ini yang ditunjukkan oleh dalil. Apa saja? Yang pertama, namimah, mengadu domba. Dan yang kedua, tidak berhati-hati dari air kencing. Tidak berhati-hati dari air kencing. Ini berdasarkan hadis yang dikeluarkan dikeluarkan Imam Bukhari dan Muslim dari hadis Ibnu Abbas bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melewati dua kuburan. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, innahuma layu'adzaban wa ma yu'adzaban fi kabir bala innahuma lakabir amma ahaduhuma fa kana yamshi bin namimah wa amma al-akhar fa kana la yastanzihu min al-bawl la yastatiru min al-bawl fi riwayatih.
Sesungguhnya dua mayat yang ada di kuburan ini sedang disiksa, kata Rasulullah. Dan keduanya tidaklah disiksa karena perkara yang dianggap besar. Padahal, kata Rasulullah, itu perkara yang besar. Maksudnya gimana, Pak? Kata para ulama, karena mereka menganggap remeh maksiat itu. Mereka menganggap ini maksiat enggak besar, kecil. Gara-gara mereka meremehkan maksiat itu, ya. Kata Rasulullah, innahuma la yu'adzaban wa ma yu'adzabani fi kabir. Keduanya tidak diadzab dalam perkara yang besar, maksudnya ya, dianggap itu remeh. Wa innahuma la bala innahuma la kabir, kata Rasulullah, padahal keduanya besar. Sehingga diambil dalil oleh para ulama, Pak, bahwa dosa kecil menjadi dosa besar, Pak, ketika kita meremehkan dosa tersebut. Dan Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin mengatakan, di antara sebab dosa kecil menjadi besar, yaitu seseorang menganggap remeh dosa tersebut. Kalau seseorang sudah menganggap remeh sebuah dosa, maka dosa itu walaupun kecil menjadi besar. InsyaAllah, sana. Ukhuwah Islam. Lalu Rasulullah menjelaskan, kenapa? Kata Rasulullah, amma ahaduhuma fakana yamshi bin namimah. Adapun yang pertama, dia berjalan mengadu domba. Wa amal akhar, adapun yang kedua, fakana la yastatir minal bawli. Ia tidak berhati-hati dari air kencing. Ini dua sebab. Yang pertama, Bapak, namimah, mengadu domba. Antum datang ke Syiah, jelek-jelekin si B. Antum datang ke si B, jelek-jelekin si A. Akhirnya gara-gara antum, dua muslim jadi bertengkar. Namimah. Kadang seorang penuntut ilmu, gara-gara dia dua ustaz bertengkar. Datang ke ustaz Anu, ya, menjelek-jelekan ustaz Anu. Datang lagi ke suku-suku pulang, yang dilakukan ustaz Anu. Maksudnya dua ustaz bertengkar gara-gara dia. Itu bisa terjadi. Dan ini merupakan sifat namimah, mengadu domba, ya, akal Islam. Maka dari itulah, ya akhi, kalau antum datang seseorang kepada antum, lalu dia menjelek-jelekan teman antum, antum harus segera mengingkari orang ini. Karena ini mau mengadu domba, ya. Ada orang datang, itu si Anu begini, begini, begini. Kita katakan, afwan, saya bukan domba. Iya. Yang kedua, kamu setan. Karena kamu hendak memecah belah antara kaum muslim. Iya. Bertakwa kamu kepada Allah SWT. Enggak benar kok ini. Kalau benar, ghibah. Kalau enggak benar, dusta. Benarnya ghibah, dustanya apa? Apa enggak benarnya dusta. Dua-duanya aib dan dua-duanya menyebabkan pelakunya diadab dalam api, apa, dalam kuburnya, dalam api neraka. Kamu pilih mana? Kamu menyampaikan kepada saya itu benar dan itu ghibah. Dan kamu mengatakan kepada saya itu tidak benar, kamu sudah berdusta. Jadi gimana, dokter? Kamu gak perlu menyampaikan kepada saya yang keburukan-keburukan dia. Ikhwatul Islam, azan ya Allah. Kecuali kata para ulama, kalau memang keburukannya berupa hal-hal yang memang bisa menyesatkan agama seorang hamba. Misalnya si fulan punya pemikiran banyak menyesatkan, yang dikhawatirkan kaum muslimin akan terkena kesesatan dia. Maka kalau seperti ini kata para ulama, gak masalah. Kenapa? Karena maslahatnya lebih besar daripada menghibah. Ya, dalam rangka untuk menyelamatkan agama, ya, kaum muslimin. Tapi ini masalah-masalah yang sifatnya dosa, maksiat, kekurangan dan yang lain. Ya, ikhwatul Islam, azalnya Allah. Maka hati-hati, okay, azalnya Allah. Karena di zaman sekarang ini luar biasa sekali, adanya Facebook, adanya media sosial. Ini media yang paling mudah, saudara.
ya untuk mengadu domba kaum muslimin. Maka berhati-hatilah ya akal Islam. Yang kedua itu tidak berhati-hati dari air kencing. Hati-hati itu. Ya. Terkadang ada orang kencing, dia tidak peduli cipratannya itu. Makanya kalau kita kencing itu berhati-hati benar. Ya, cari tempat yang memang itu tidak cipratannya enggak kemana-mana. Demikian pula yang akal Islam, ya. Kita ketika cebok pun juga berhati-hati. Jangan sampai kemudian cebok tapi kemudian kena juga, ya, celana kita, badan kita, sehingga akhirnya menyebabkan Allah mengazab kita dalam kubur kita. Tapi ingat akhi ya, bedakan antara hati-hati dengan was-was. Terkadang ada orang terlalu hati-hati jadi was-was. Jangan-jangan tadi saya kena cipratan. Jangan-jangan setiap kali habis wudu, aduh, jangan-jangan tadi kena najis. Jangan-jangan akhirnya jadi was-was terus, Pak. Ya. Nah, yang seperti ini enggak boleh juga. Kenapa? Karena was-was seperti ini dari setan juga sama. Maka yang akal Islam, a'azzaniyallahu wa iyyakum. Ini sebab yang kedua, apa itu? Yaitu berhati-hati, apa, tidak berhati-hati dari air kencing. Ya. Sebab yang ketiga, ghibah. Di dalam riwayat At-Tabrani, Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati dua kubur. Dan Nabi mengatakan bahwasanya dua kuburan ini sedang diadab mayatnya. Lalu Nabi bersabda, yang satu diadab karena ghibah. Sehingga lafaz At-Tabrani begitu. Dan sebetulnya tidak bertabrakan, Pak. Kenapa? Karena orang yang mengadu domba pasti ghibah. Walaupun tidak setiap orang ghibah mengadu domba. Setiap yang ghibah, setiap orang yang mengadu domba pasti ghibah dulu. Dengan cara apa? Memburuk-burukan, menyebutkan tentang keburukannya. Dan hati-hati, ghibah itu berat di mata Allah. Apalagi kalau kita ghibah itu dengan niat merusak, ya, kehormatan seorang muslim. Banyak di antara kita, Pak, yang lari dari riba, dan nanti kita akan sebutkan tentang riba. Tapi terkadang masih jatuh kepada yang lebih berat dari riba. Apa itu? Merusak kehormatan seorang muslim. Kata Rasulullah, innalir riba sab'ina baban. Riba itu ada 70 pintu. Yang paling rendah itu seperti menzinai ibunya. Dan riba yang paling riba itu kata Rasulullah, Istitolatur rajul ala erbi akhi. Seseorang merusak kehormatan saudara yang bersama muslim. Subhanallah ya akal Islam. Hibah. Hibah itu bisa dengan ucapan. Hibah bisa juga dengan gerakan. Hibah bisa juga dengan mata. Kata Imam Nawawi rahimahullah. Ada orang ghibah dengan gerakan, contohnya disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Abu Daud bahwasanya Rasulullah berada di rumah Aisyah. Lalu kemudian ada istri Nabi yang lain namanya Sofia datang karena ada keperluan. Kemudian Rasulullah pun berbincang-bincang dengan Sofia. Setelah itu Sofia pun pergilah. Kemudian Aisyah berkata, ya Rasulullah, hasbuk min Sofia tikada. Hai Rasulullah, cukup bagimu Sofiahmu, Sofia itu begini. Gerakan toh. Cukup bagimu Sofia itu begini. Maksudnya apa? Pendek. Sofia itu pendek. Apa kata Rasulullah, ya Aisyah, laqad qulti bi kalimatin law muzijat fi ma'il bahri lamazajat. Hai Aisyah, kamu sudah mengucapkan kata-kata, kalaulah kata-kata kamu itu dicampur dengan air lautan, kotor lautan itu. Hanya karena gara-gara nyebut pendek toh. Kita terkadang kan suka ngomong susuk ulang keblek orangnya. Nah, ghibah itu, Pak. Ya. Itu orang yang pendek itu sih. Itu orang kok masalahnya. Ya.
Banyak di antara kita yang tidak sadar suka ghibah orang. Jangankan temannya, ustadznya pun dihibah. Iya gak, Pak? Banyak di antara kita yang akal Islam. Itu kalau ustadz, kalau jelasin ngantuk. Nah, ya, antuk mau ketawa ke TV atau mau nyari ilmuan gitu. Ya, akhirnya apa? Jelek-jelekin gara-gara itu. Gila tidak itu, Pak? Iya, Allah gila. Iya. Makanya yang akal Islam, kalau kita melihat kesalahan yang dilakukan oleh saudara kita, tutupi. Jangan disebar. Ini malah disebar. Memang kebiasaan kita yang di masyarakat ini, yang namanya suka nonton entertainment gitu loh, Pak. Yang di televisi acara gibahnya para artis itu, Pak. Tau kan? Apa namanya itu? Iya. Itu rame benar itu. Jadi akhirnya apa, Pak? Ustadz dianggap artis juga gitu. Gibahin artis aja haram. Apalagi gibahin ya guru kita yang sudah ngajarin kita, Pak. Ini. Menggibahi seorang muslim haram, besar ya Allah. Kata Rasulullah SAW, man satara musliman satara Allah fi dunia wal akhirah. Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, Allah akan tutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Berarti pemahaman kebalikan ayat hadis ini apa, Pak? Siapa yang tidak menutupi aib seorang muslim, Allah tidak akan tutup aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan bongkar, gampang bagi Allah bongkar aib kita itu. Rasulullah sabda, ya, la tattabi'u auratil muslimin. Jangan kalian mencari-cari kesalahan kaum muslimin. Fa inna man tattaba'a auratil muslimin, tattaba'a Allah aurata. Siapa yang mencari-cari aib seorang muslim, Allah akan cari-cari aib dia. Man tatabba'a Allahu 'awrata, dan siapa yang dicari-cari aibnya oleh Allah, yafdahuhu walau fi dhofi baiti. Allah akan bongkar walaupun dia melakukan kesalahan itu di dalam rumahnya sendiri. Mudah bagi Allah. Makanya yang akan Islam hati-hati dengan gibah itu. Ya. Tahu kan itu? Gibah itu, Pak, di dunia ini saja menyebabkan pelakunya itu pertama, Pak, dikasih dosa sama Allah. Yang kedua, orang yang berghibah itu sama saja menzalimi saudaranya. Maka dia telah mengirimkan pahala dia kepada orang yang dia ghibah. Makanya apa? Kalau kita digibah, gak usah panas sebetulnya. Antum digibah nih, ada orang ghibah, gak usah panas, senyum aja. Karena justru yang jahat itu yang bukan yang digibah, yang gibah. Kalau antum digibah, antum cukup berkata, banyak ente berikan kepada saya pahala cuma-cuma. Memang begitu. Al-Hasan Al-Basri pernah dilaporkan kepada beliau bahwa beliau digibah orang. Maka anak Al-Hasan Al-Basri mengambil satu keranjang kurma dan dia bilang, tolong sampaikan kepada dia dan ucapkan terima kasih. Kenapa? Karena dia sudah memberikan pahalanya kepada saya cuma-cuma, saya tanpa saya beramal. Makanya ya akhi, kalau kita digibah, kita berkata kasihan dia, dia yang dikasihani. Adapun saya, insya Allah saya tidak akan termudharati digibah sama dia. Iya, tidak masalah bagi saya, terserah itu gibah saya. Saya tidak akan termudharati insya Allah. Tapi yang kasih itu kami. Masya Allah. Yang kedua, orang yang menggibah itu agamanya tercukur habis. Kenapa? Karena dia sudah merusak hubungan sesama muslim. Kata Rasulullah SAW, ala ukhbirukum bima huwa afdal min salatin wa sadaqatin wa saumin. Maukah aku beritahukan kalian
kepada amalan yang lebih utama dari sholat, sedekah dan puasa. Mau tidak? Apa itu Rasulullah? Kata Rasulullah, sholatu dhatul bain, baiknya hubungan sesama muslim. Fa inna fasada dhatul bain hiyal khaliqah. Karena rusaknya hubungan sesama muslim itu pencukur, kata Rasulullah. La aqulu khaliqata sya'r, bukan maksud saya pencukur rambut. Wa inna ma hiya khaliqatul din, kata Rasulullah, itu pencukur agama. Pencukur apa? Agama. Insyaallah. Orang yang bergibah sudah otomatis, Pak, dia akan rusak hubungannya dengan seorang muslim. Rusaknya dia itu dengan dia sendiri yang merusak hubungan tersebut. Maka itu sendiri sudah cukup mencukur agama dia. Apa enggak ngeri ya akal Islam? Azza wa jalla. Makanya hati-hati, Pak, dengan gibah, Pak. Hati-hati, ya. Jangan membiasakan lisan kita ngomongin orang. Kadang ada orang, Pak, sebelum bergibah memberikan mukadimah yang cantik dulu, Pak. Maaf ya, saya bukannya mau gibah. Si fulan itu memang begini dan begitu. Itu namanya gibah. Ya. Hanya kendala itu seperti mengelabui orang. Maaf ya, bukan saya mau gibah ya. Ya. Nah, ya aku. Hati-hati ya akal Islam, ya. Ghibah itu berat, ghibah itu besar. Kenapa? Karena ghibah itu bisa merusak kehormatan seorang muslim, ya. Yang keempat, al-ghulul fil ghanimah, mencuri hasil ghanimah. Ghanimah itu apa sih, Pak? Harta rampasan perang. Jadi harta rampasan perang dalam Islam itu, Pak, kalau belum dibagi-bagikan gak boleh diambil. Harta rampasan perang dikembalikan kepada imam kaum muslimin. Nanti kalau imam kaum muslimin yang akan membagi-bagikannya untuk pasukan-pasukannya, demikian pula kepada kaum muslimin sesuai dengan pembagian yang telah ditentukan. Ya. Nah, kalau ternyata belum dibagi-bagikan diambil, maka itu yang akan termasuk ghulul. Ya. Sebab yang kelima, hajrul Qur'an karim wa rafduhu, meninggalkan Al-Qur'an dan tidak mempelajarinya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Samurah bin Jundub bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dibawa oleh dua malaikat, lalu kemudian Nabi melewati orang yang ditidurkan secara terlentang. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditidurkan. Lelaki itu ditidurkan, Pak. Kemudian ada malaikat yang membawa batu, lalu dihancurkan kepala orang tersebut. Lalu batu itu menggelinding ke Rasulullah. Kemudian malaikat itu mengambil batu tersebut, dan ketika kembali kepala orang itu sudah bagus lagi. Dihancurkan lagi, menggelinding lagi, diambil lagi, dalam keadaan bagus lagi, dihancurkan lagi terus menerus. Maka Rasulullah bertanya, siapa itu? Kata malaikat, apa? Ya, kana ya'khudul Qur'an, ini orang mengambil Al-Qur'an. Ya, dia mengambil Al-Qur'an. Akan tetapi apa yang terjadi? Akan tetapi kata malaikat itu, ya namu an sholatil maktubah, tapi dia malah menolaknya, dia tidak mengamalkannya, dia tidak mempelajarinya, dan dia pun tidur dari salat lima waktu. Masya Allah. Maka Al-Quran ada di setiap rumah kita, Pak. Siapa di antara antum yang Al-Quran tidak ada dalam di rumahnya? Ada semua, Pak. Allah turunkan Al-Quran untuk apa sih? Untuk kita pelajari.
Makanya dalam Al-Quran banyak sekali anjuran-anjuran untuk mempelajari Al-Quran. Allah mengatakan, afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubin aqfalaha. Tidakkah mereka mentadaburi Al-Quran, ataukah hati mereka sudah terkunci mati, kata Rasulullah. Ya. Ternyata orang yang tidak peduli dengan Al-Quran, dia tidak mau mempelajarinya, tidak mau, pokoknya dia tidak peduli. Maka ini termasuk sebab dia diadab dalam kuburnya. Makanya Rasulullah SAW berkata, Bapak, Al-Quran hujjatun laka aw alaik. Al-Quran itu akan menjadi hujjah yang akan membela kamu, atau Al-Quran itu akan menyeret kamu ke dalam api neraka. Masya Allah. Maka coba jadikan Al-Quran dalam kehidupan kita sebagai panduan, Mbak. Ya. Al-Quran, Masya Allah. Orang yang membaca Al-Quran insya Allah tidak akan pernah menyesal. Orang yang membaca Al-Quran, Allah akan bahagia selama-lamanya. Maka dari itulah ya, akhi, ya. Yang lebih berat lagi, yang lebih mengerikan lagi, Pak, kalau dia sudah hafal Quran, dia sudah mengkaji Al-Quran, setelah itu dia lepaskan. Ada nggak yang seperti ini, Pak? Banyak. Di zaman Nabi Musa, ya di zaman dahulu Bani Israel, ada namanya orang namanya Bal'am, Pak. Si Bal'am ini, Pak, sudah hafal Taurat, sudah diajarkan oleh Allah banyak ayat-ayat. Rupanya apa yang terjadi? Dia tinggalkan ayat-ayat Allah. Dia tidak peduli lagi. Maka Allah ceritakan dalam surat Al-A'raf ayat 75 itu. Allah mengatakan wajlu alaihim naba'a allazi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu syaitan fakana minal ghawin. Bacakan kepada mereka tentang kisah orang yang telah kami ajarkan ayat-ayat kami. Lalu dia lepas dari ayat-ayat kami itu. Lalu dia pun diikuti setan, jadilah dia orang yang tersesat jalan. Walau syi'na la rabbanahu biha. Kalaulah kami kehendaki, kata Allah, kami akan muliakan dia dengan ayat-ayat kami. Walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa. Akan tetapi sayang, si Bal'am ini lebih condong kepada dunia dan mengikuti hawa nafsu. Inilah, Pak, dua perkara yang menyebabkan kita berpaling dari Al-Quran. Siapa saja yang dua perkara ini ada pada diri seseorang, dia pasti akan berpaling dari Al-Quran. Apa itu? Lebih mencintai dunia daripada akhirat. Orang yang lebih cinta dunia, bagi dia Al-Quran itu bagaikan halilintar. Orang yang cinta dunia banget, melebihi cinta dia kepada akhirat, sehingga dia lebih mementingkan dunia, dia tidak peduli halal dan haram, berat bagi dia Al-Quran. Berat kan? Yang kedua, mengikuti hawa nafsu. Orang yang mengikuti hawa nafsu pun dijadikan hatinya hitam, sehingga akhirnya walaupun dia membaca Al-Quran, Allah tidak berikan kepada dia pemahaman. Bapak tahu orang Khawarij, Nabi mengabarkan akan munculnya Khawarij. Bagaimana Rasul mensifati orang Khawarij? Yang qara'una Al-Quran wa la yujawizu tarafiyahum yahsabuna annahu lahum wa huwa 'alaihim. Mereka membaca Al-Quran, bahkan hafal Al-Quran, tapi tidak sampai ke kerongkongannya, kata Rasul. Mereka mengira Al-Quran itu mendukung pendapat mereka, padahal Al-Quran tidak mendukung pendapat mereka. Kenapa? Karena hati mereka dipenuhi hawa nafsu, sehingga Allah halangi mereka dari pemahaman yang benar. Makanya setidaknya hawa nafsu itu menghalangi seorang di pemahaman yang benar terhadap Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Makanya subhanallah ya akhi, ya. Inilah dua sebab yang menyebabkan seseorang itu berpaling dari Al-Quran. Allah mengancam dalam surat Thaha. Ya, bagi orang yang berpaling dari Al-Quran, Allah berfirman, "Faman a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira."
Qala kadzalika ataka ayat ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Kata Allah, siapa yang berpaling dari peringatanku itu Al-Qur'an, maka bagi dia penghidupan yang sempit. Di mana? Di kuburan. Bagi ulama menafsirkan ayat itu, maksudnya penghidupan yang sempit yaitu di kuburnya. Ya. Sebagian ulama mengatakan penghidup kehidupan yang sempit yaitu di dunia, dijadikan hatinya sempit sehingga ia tidak mendapatkan hidayah. Ya. Fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma. Dan kelak pada hari kiamat kami akan kumpulkan ia dalam keadaan buta. Lalu orang ini berkata, ya Rabb, kenapa engkau kumpulkan kami dalam keadaan buta sementara waktu di dunia kami bisa melihat? Maka Allah berfirman, demikianlah telah datang kepada kamu ayat-ayat kami, tapi kamu meninggalkannya, maka hari ini pun kamu ditinggalkan. Makanya akal Islam, dikemanakan ayat mushaf Al-Quran yang kita miliki itu? Sudahkah kita sudah berusaha mempelajarinya, mengkajinya, membacanya? Allah ya akhi, kalau dahulu Rasulullah menganjurkan umatnya untuk membaca Al-Quran, Pak, ya, dalam sebulan, dalam 15 hari, dalam 7 hari, maka lihat para sahabat, insyaAllah, di antara sahabat ada yang membaca Al-Quran dalam setiap 7 hari. Dan ini kebanyakan sahabat. Di antara sahabat ada yang membaca Al-Quran dalam 3 hari. Di antara sahabat ada yang mengkhatam Al-Quran 15 hari. Kata para ulama, sesibuk-sibuknya para sahabat mengkhatam Quran dalam 40 hari. Maka orang yang mengkhatam Quran 40 hari itu buat orang yang sibuk. Ini kata ulama. Ya. Sementara kita setahun sekali ditambah. Ya. Merobos 40 hari, 2 bulan, 3 bulan berlalu, boro-boro kita baca Quran, malah sehari. Sehingga akhirnya hati kita kosong dari Al-Quran itu. Hari-hari kita kosong dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bagaimana, Pak, keimanan kita akan dijamin oleh Allah kalau hari-hari kita lebih banyak kosong dari Al-Quran? Sementara, Pak, syarat seseorang dijauhkan dari kekafiran itu di saat dia selalu dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 101. Surat Al-Imran ayat 101 Allah berfirman begini. Wa kaifa takfurun wa antum tutla 'alaikum ayatullah wa fiikum rasul. Bagaimana kalian akan menjadi kafir? Maksudnya kekafiran itu akan jauh dari kalian. Wa antum tutla 'alaikum ayatullah. Sementara kalian terus-menerus dibacakan ayat-ayat Allah. Wa fiikum rasuluh, dan pada kalian ada rasulnya. Wa may yaqtasim billah faqad hudiya ila siratil mustaqim. Siapa yang berpegang kepada agama Allah, ia telah diberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Allah mengatakan dalam ayat ini, Pak, orang yang jauh dari kekafiran itu bagaimana? Yaitu dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an terus. Rutin dia baca Quran, mengkaji Al-Qur'an rutin. Makanya ya akhi, jangan kosongkan hidup kita dari Al-Quran. Jangan kosongkan hari-hari kita dari Al-Quran. Jadikan Al-Quran sebagai pelipur lara kita. Jadikan Al-Quran sebagai teman hidup kita. Jadikan Al-Quran yang akal Islam untuk penghilang kesedihan kita. Galau, baca Quran. Sedih, baca Quran. Setiap apapun, cobalah ya akhi. Banyak orang ketika sedih dangdutan, gak bakalan sembuh penyakitnya, gak bakalan sembuh. Iya. Makanya kenapa sih kalau ada orang yang sedih kok lebih senang dangdutan daripada Al-Quran? Karena itulah tanda dia berpaling dari Al-Quran. Sebab kalau dia menjadikan Al-Quran sebagai panduan hidupnya, sedih dia baca Quran. Ya. Galau dia baca Quran. Karena sebetulnya Al-Quran itu sifat penyembuh apa yang ada di hati manusia, ya, Islam.
Ya. Ikhwatul Islam. Nah, inilah yang akhir. Jadi berpaling dari Al-Qur'an itu penyebab seseorang apa? Diazab dalam kuburnya. Jangan berpaling, jangan ikhwatul Islam. Kalaupun antum dalam setiap hari hanya bisa membaca dua ayat, baca asal rutin. Ya. Apalagi kalau antum bisa mengkaji dia setiap hari, baca kitab-kitab tafsir, masya Allah, alhamdulillah. Kuatkan iman. Nah, ini ya sebab yang keberapa itu? Sebab yang ke 6. Ya. Sebab yang ke-7 atau yang ke-6 yaitu dusta. Dusta, Bapak sekalian, itu ada bertingkat-tingkat, Pak. Dusta yang paling berat, berdusta atas nama Allah. Berdusta atas nama Allah. Dengan cara apa, Pak? Dengan cara mengatakan ini halal, ini haram, ini wajib tanpa dalil dari Allah. Iya, itu termasuk berdusta atas nama Allah. Allah berfirman, "Wala taqulu lima tasifu alsinatukum al-kadhib hadha halal wa hadha haram litaftaru 'ala Allahi al-kadhib." Jangan sekali-kali lisanmu mensifati secara dusta dengan mengatakan ini halal, ini haram, sehingga kalian pun berdusta atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini biasanya kerjaan ustaz, Pak, yang tidak bertakwa. Mengatakan ini halal, dalilnya mana? Hawa nafsu. Ini haram, hati-hati. Banyak sekarang itu di Facebook jadi ustaz kejadian, Pak. Banyak ustaz kejadian di Facebook, Pak. Maaf ya. Penuntut ilmu pun bisa dianggap ustaz di Facebook itu, Pak. Ngomong ngoceh tentang agama, berbicara tentang ya din dengan rohnya. Ketika dibawakan dalil, apa kata dia? Kalau menurut pendapat anda nggak begitu ya? Berkata dalam agama itu sama saja, Pak, mengatakan bahwa ini yang diinginkan oleh Allah. Makanya Imam Ibnu Qayyim menulis kitab namanya I'lamul Waqi'in, pemberitahuan buat orang yang menandatangani, memberikan tanda tangan. Kenapa? Kenapa maksud beliau orang yang memberikan tanda tangan? Maksudnya kata beliau, siapa saja yang berfatwa dalam agama ini, berarti dia sudah menandatangani bahwa itulah yang diinginkan oleh Allah. Berat, Pak. Setiap orang yang menjawab pertanyaan itu sudah berfatwa. Kalau antum ditanya sama orang dan antum menjawab, antum berfatwa. Kalau antum sudah berani berfatwa, berarti antum sudah berani tanda tangan. Ya Allah, ini memang maksud engkau. Dan kelak pasti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berat kan, Pak? Berat banget. Yang kedua, dusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berat ini, Pak. Nabi bersabda, "Man kadzaba alayya muta'ammidan, falyatabawwa' maq'adahu minan nar." Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, hendaklah ia mempersiapkan tempat duduknya di mana? Di neraka. Nah, ini juga banyak, Pak, di dunia maya sana, di Dumai. Share hadis. Wah, bagus nih hadisnya nih. Share lagi ke orang, padahal hadisnya palsu. Banyak banget, Pak. Ya, kalau nanti nih ya, biasanya kalau bentar lagi mau bulan Rajab, nanti akan datang habis tentang kotoran bulan Rajab. Hari siapa yang berpuasa di hari pertama pahalanya sekian, puasa hari kedua puasanya sekian, puasa hari ketiga pahalanya sekian, keempat sampai 20 hari. Padahal kata Ibnu Hajar Asqalani itu hadisnya palsu. Banyak yang tak kita share. Masya Allah. Sebelum Ramadan datang tuh habis tuh, Pak. Iya.
Hadis kata Rasulullah, katanya Rasulullah SAW mengatakan amin, amin, amin. Terus ditanya oleh malaikat, kepada para sahabat, apa yang kau aminkan? Kata Rasulullah, tadi malaikat Jibril datang kepadaku dan berkata, ya, semoga ditolak puasa orang yang tidak minta maaf dulu sama emaknya, sama bapaknya. Itu hadis palsu buatan orang Indonesia. Ya. Berdusta atas nama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Banyak itu Pak, zaman sekarang ini banyak sekali mudah orang berdusta atas nama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Membuahkan hadis, hadis, hadis. Hati-hati ya, hadisnya azan ya Allah. Kalau di zaman dahulu para ulama begitu ketat ya, masalah meriwayatkan hadis. Di zaman sekarang pun kita harus berlakukan kaidah ketat ini Pak. Ya. Tak bisa sembarangan sekarang. Karena zaman sekarang ini sudah banyak sekali orang yang berani berdusta atas nama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga Pak, dusta atas nama para ulama. Ini pun juga berat. Sebab kenapa? Karena para ulama itu rujukan. Ya. Kalau sudah berdusta atas nama ulama, ngerti Pak? Orang akan berdalil, ini kata ulama fulan, ini kata ulama fulan, padahal tidak demikian. Ya, pernah saya disampaikan kepada saya Ustaz, apa benar diperkatakan Imam Nawawi? Ya, di jilid sekian dari halaman sekian, saya rujuk langsung ke berbagai macam naskah, tidak ada ucapan itu. Di buku tersebut tidak ada. Yang lebih apa namanya memalukannya lagi Pak, ya. Ada orang berdusta tapi dustanya kurang pinter. Dia berkata Ibnu Jarir At-Tabari dalam kitab dalam tafsir surat Al-Ikhlas di jilid 1 halaman sekian. Kalau orang yang pinter akan ketawa, ya Allah. Tafsir surat Al-Ikhlas di jilid 1 halaman sekian. Tafsir At-Tabari itu 15 jilid. Al-Ikhlas itu paling belakang, Pak. Harusnya di jilid berapa? 15. Ini jilid 1. Ini bodoh apa ngebohongnya kurang pintar ini. Banyak sekali bohong, banyak sekali. Bahkan saya pernah dan saya sering apa searching di internet gitu, Pak. Berani sekali yang mengatakan HR Bukhari dan Muslim. Padahal itu bukan Bukhari dan Muslim. Hatta itu ulama lain pun tidak meriwayatkan. Tapi sengaja dikatakan HR Bukhari dan Muslim. Sebab kalau dia tahu kalau Muslim itu sangat percaya sama Bukhari dan Muslim. Kalau sudah Bukhari Muslim pasti sahih. Simpan sama dia HR Bukhari Muslim. Kan berdusta atas nama ulama. Berat itu Pak. Ya. Ikhwatul Islam azza wa jalla. Berdusta. Demikian pula Pak, dusta ala wartawan, tahu enggak? Harus dusta ala wartawan. Yaitu dusta yang dia simpan di kabar surat-surat kabar menebarlah ke ufuk timur dan barat. Sama halnya antum men-share berita hoax. Berita hoax itu kan dusta. Akhirnya nyebar ke sana-sana. Siapa yang nyebarin yang pertama? Antum. Ini pun termasuk menyebabkan pelakunya diadab dalam kubur. Imam Bukhari mengingatkan ketika Rasulullah dibawa oleh dua malaikat, Rasulullah SAW melewati seorang laki-laki yang disobek mulutnya sampai ke tengkuknya. Setelah selesai sebelah kanan disobek, sebelah kiri disobeknya. Kemudian setelah selesai ini dia kembali bagus lagi, disobek lagi terus. Kemudian Rasulullah bertanya, siapa dia? Kata mereka itu ini orang yang keluar dari rumahnya dan ia berdusta dan kedustaannya menyebar kemana-mana. Di zaman sekarang Mbak, menyebar kedustaan gampang banget. Antum bikin ada di Facebook berita hangat. Wah, sebar sana, share sini, tau-tau wah. Dusta kan? Dusta. Hati-hati ya perusahaan. Ya, dalam Al-Quran Allah sudah memberikan kepada kita Pak, kaidah menerima berita dan kaidah menyebar berita. Sudah Allah sebutkan dalam Al-Quran. Tapi banyak di antara kita tidak peduli dengan dua ayat tersebut.
Ayat yang pertama, ayat bagaimana menerima berita, yaitu dalam surat Al-Hujurat ayat 6. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah. Hai orang-orang yang beriman, kalau ada orang fasik membawa berita, maka periksalah dulu dengan teliti, supaya kamu tidak menuduh suatu kaum dengan kebodohan, akibatnya kalian akan menyesal. Lihat, kalau ada orang fasik membawa berita, siapapun dia, kalau kita tahu ini orangnya fasik, jangan diterima. Ya akhal Islam, azam ya Allah. Bagaimana kalau itu berita-berita dari orang-orang yang non-muslim? Lebih berat lagi ya akhal Islam. Ya. Maka dari itu ya akhi, hati-hati. Antum menerima berita di Facebook, jangan langsung ditelan mentah-mentah. Jangan langsung di-share apalagi. Adapun ayat tentang men-share berita surat An-Nisa ayat 83. Allah mengatakan wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi ada'u bih walau radduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladziina yastanbihunahu minhum. Apabila datang kepada mereka berita yang berhubungan dengan rasa aman dan rasa takut, segera disebarkan oleh mereka. Kalaulah berita itu dikembalikan dulu kepada para ulama dan orang-orang yang bisa beristinbat, akan tahulah di antara mereka apakah berita ini layak disebarkan atau tidak. Lihat, Al-Quran memberikan kepada kita, Pak, bagaimana adab men-share. Allah mengatakan kalau itu berita yang berhubungan dengan rasa takut dan rasa aman, dan itu bisa menakut-nakuti kaum muslimin, kembalikan dulu kepada para ulama. Ini layak enggak untuk disebar? Jangan sembarangan, Pak. Sekarang kita lihat di Facebook dan yang lainnya menebar ketakutan. Berita-berita yang menakutkan, sifatnya menakut-nakuti kaum muslimin. Antum tahu tidak, Pak? Kenapa dalam Al-Quran dan hadis kita dilarang untuk menebar berita-berita yang menakut-nakuti? Karena mudaratnya jauh lebih besar, Pak. Kalau antum sebar berita yang menakut-nakuti, yang ada nanti orang-orang yang lemah imannya ketakutan. Kalau sudah ketakutan, Pak, seringkali menimbulkan apa? Ketergesa-gesaan. Orang yang tergesa-gesa itu rata-rata kena ketakutan. Kenapa antum tergesa-gesa ke kantor? Cepat-cepat pergi. Jawabnya takut terlambat. Kenapa kok antum makan cepat banget tergesa-gesa? Ini kereta, takut ketinggalan kereta, takut. Semua orang yang tergesa-gesa pasti karena apa? Karena apa? Takut sesuatu. Nah, kalau misalnya kaum muslimin sudah tiap hari makannya ditakut-takutkan, takut-takut, akhirnya apa yang terjadi, Pak? Pasti dia akan melakukan aksi-aksi yang instan. Aksi yang instan. Ya. Nah, ini yang berbahaya ya, Pak Islam, azam ya Allah. Makanya kenapa Allah dan Rasulnya menganjurkan kita memberikan bisyarah, memberikan kabar gembira kepada kaum muslimin. Karena itu pertama akan mengokohkan hati orang-orang yang lemah keimanannya. Yang kedua akan menjauhkan kaum muslimin dari sifat ketergesa-gesaan. Sabar, insyaallah. Nah, inilah yang akan Islam, itu faedah saja ya. Jelas ya, akhi ustaz. Ya. Itu menyebabkan pelakunya diadab dalam kubur. Hati-hati berdusta. Ya, dalam berbicara jangan biasakan berdusta. Kata Rasulullah SAW, innal kadhib yahdi ilal fujur wa innal fujur yahdi ilan nar wa innar rajul la yakdhib hatta yuktab indallahi kadzdzaban. Sesungguhnya dusta menyeret kepada perbuatan fujur, kejahatan. Dan perbuatan jahat itu, Pak, akan menyeret kepada api neraka. Dan seseorang terbiasa berdusta dalam ucapannya sampai ditulis oleh Allah sebagai tukang dusta. Gimana, Pak, kalau antum dikenal oleh Allah sebagai tukang dusta? Kalau kita saja dikenal oleh orang tukang dusta, enggak enak, Pak. Awas, hati-hati sebelum tukang dusta. Gimana kalau Allah cap kita tukang dusta?
mengerikan akhul Islam azallallahu. Kadang seorang suami, Pak, ada suami yang salah paham dalam memahami hadis tidak boleh berdosa tertulis dalam tiga. Yang pertama, berdosa kepada istri. Yang kedua, berdosa ketika mendamaikan dua muslim yang bertengkar. Yang ketiga, berdusta dalam perang. Nah, ini tiga tempat yang Rasulullah izinkan berdusta, enggak apa-apa. Kenapa? Karena kata para ulama, karena maslahat dusta pada waktu itu lebih besar. Nah, ada suami yang salah paham. Oh, berarti suami dusta sama istri enggak apa-apa. Padahal kata para ulama yang dimaksud dusta itu dalam hadis itu adalah dusta yang menimbulkan rasa cinta. Gombal-gombalan gitu, Pak. Iya. Enggak masalah. Adapun kemudian dijadikan syiar antum dusta sama istri. Mau kemana, Mas? Kantor. Padahal enggak ke mall. Iya. Ini akhi itu malah menimbulkan kecurigaan. Ya. Akibatnya si istri ketika sudah ketahuan suaminya dusta, hilang kepercayaan dia kepada suaminya. Makanya tujuan dustanya kan enggak tercapai. Sementara tujuan dusta yang Rasulullah mubahkan itu kalau maslahatnya jauh lebih besar ya apa sih? Nah, ini nanti ya. Kalau dalam ilmu hadis, Pak, kalau ada seorang laki-laki atau seorang perawi ketahuan suka berdusta kalau ngomong. Walaupun dia tidak berdusta atas nama Rasul, maka perawi ini dihisab oleh para ulama, Pak, muttahamun bil kadzib, tertuduh berdusta. Dan status hadisnya apa? Dhaifun jiddan, sangat lemah. Kalau dia ketahuan berdusta atas nama Rasul, maka dia disebut oleh para ulama kadzab, tukang berdusta. Status hadisnya apa? Maudhu, palsu. Makanya hati-hati. Dalam ilmu hadis itu, orang yang suka berdusta dalam pembicaraan, muttaham bil kadzib, tertuduh berdusta dia. Iya, ikhwatul Islam. Ini dusta, tapi hati-hati dengan dusta. Ya. Karena banyak banget sekarang itu di zaman sekarang macam-macam dusta itu, Pak. Dusta dalam laporan. Iya. Suruh laporan ke pemerintah, kamu dapat apa? Bantuan 20 juta, padahal beri dapatnya cuma 10 juta. Kenapa? Karena di jalan kan udah dipotong-potong. Tapi laporannya sudah dapat 20 juta, kan dusta. Banyak sekali kedustaan-kedustaan yang akan Islam, azan yang mahu, ya. Allah dusta. Yang keberapa? Yang ketujuh, zina. Usulkan dalam hadis Samurah bin Jundub juga, wa Rasulullah SAW dibawa dua malaikat dan Rasul diperlihatkan laki-laki dan wanita yang telanjang dalam tanur. Tanur itu kompor, apa? Tungku. Setiap kali api menyala di bawahnya, mereka berusaha keluar tapi enggak bisa. Mereka menjerit-jerit kesakitan. Ya, siapa itu? Rasul bertanya, siapa mereka? Kata para malaikat, itu para pelacur, para pezina. Masya Allah, zaman sekarang ini, Pak, jalan menuju perzinahan itu mudah. Ya. Kita lihat, Masya Allah, zina, yang namanya zina di zaman sekarang mengerikan, Pak. Kenapa? Karena tontonan. Di YouTube, jangan tanya tentang masalah itu. Dan yang lainnya yang akan isi pergaulan bebas, laki-laki dan wanita campur baur. Demikian pula selingkuh di kantor-kantor, banyak, Pak, jangan tanya itu. Allah musta'an ya akhul Islam. Kata Rasulullah, dua mata berzina dan zinanya dengan melihat. Telinga berzina, zinanya dengan apa? Mendengar. Hati berzina, zinanya dengan apa? Pikiran. Bahaya, Pak. Makanya siapa yang ingin terpelihara hatinya, pikirannya dipelihara. Kalau pengen supaya hatinya terpelihara, matanya dijaga. Kalau antum enggak menjaga mata,
cantiknya tuh akhlak. Kepikiran, andai, andai, andai. Kalau udah dipikir-pikirin jadi niat, Pak. Kalau sudah jadi niat, jadi perbuatan. Makanya hati-hati. Allah menyuruh para laki-laki untuk menentukan andai. Allah berfirman, wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Katakan kepada kaum mukminin, hendaklah mereka menundukkan pandangan-pandangan mereka. Demikian pula Allah memerintahkan para wanita untuk menundukkan pandangan. Ya. Kenapa? Karena mata itu jendela hati. Ketika hati itu yang akan isan jendelanya terbuka, masuk panah-panah setan itu. Walaupun memang untuk wanita diberikan rukhsah kata para ulama. Kalau wanita boleh selama tidak dikhawatirkan menimbulkan fitnah. Ya. Adapun laki-laki mutlak enggak boleh. Karena laki-laki bersifat aktif, beda dengan wanita di dalam Islam mengajarkan Allah. Nah, ini ya zina. Kemudian yang keberapa? Yang ke-8, aklur riba, makan riba. Makan riba, masya Allah. Riba ini berat, Pak. Kata Rasulullah, dirham riba, satu dirham riba itu sama dengan 36 kali berzina. Zina saja sudah menyebabkan pelakunya diadab dan kuburan. Makan riba itu kata Rasulullah, satu dirhamnya sama dengan 36 kali berzina. Masya Allah, berat akal Islam. Makanya hati-hati dengan makan riba. Jangan menganggap remeh makan riba. Jangan. Kata Rasulullah SAW, ya man nabata lahmuhu minas suhti, siapa yang dagingnya tumbuh dari makanan yang haram, fannar awla lahu, api neraka lebih layak buat dia. Maka akhi, ya, makan riba. Terkadang ada orang yang masya Allah doyan makan riba. Dia tidak peduli halal dan haram. Padahal masya Allah makan riba itu menimbulkan berbagai macam malapetaka untuk hidupnya, Pak. Iya. Kok saya ustaz makan riba tenang-tenang aja? Antum merasa tenang aja sudah malapetaka. Kalau ada orang sudah merasa tenang ketika ia berbuat maksiat, kok tenang-tenang aja? Itu tandanya hatinya sudah mati. Kalau antum sehat, kena flu dan pilek, gimana rasanya? Ya pusing, meriang. Kenapa antum merasa pusing dan meriang? Karena sebelumnya sehat. Karena antum sebelumnya sehat, jadi merasakan sakit. Tapi kalau antum sudah terbiasa sakit, terbiasa flu, antum nganggap sehat-sehat aja. Kata dokter, kamu sakit. Enggak dok, saya sehat. Enggak, kamu sakit. Kenapa? Karena sudah terbiasa dengan sakit. Demikian pula, kalau ada orang yang akal Islam biasa makan riba dan dia menganggap, biasa-biasa aja kok, saya iman saya tidak berkurang. Ya, karena kamu sudah terbiasa, sehingga antum tidak merasakan sakitnya maksiat lagi. Sallallahu alaihi wasallam. Afiyani akal Islam. Azani Allah. Nah, ini diantara hal-hal yang menyebabkan apa? Ya, ada di kuburan. Lalu apa hal yang bisa menyelamatkan kita di azab kubur? Yang menyelamatkan kita dari azab kubur, Pak, yang pertama menjauhi maksiat, tarkul ma'asi, dan segala macam sebab-sebab yang menyebabkan kita di azab dalam kubur kita tinggalkan. Ingat, orang yang meninggalkan sesuatu karena Allah, pasti Allah ganti dengan yang lebih baik. Ketika antum melihat perempuan cantik, astagfirullah, langsung tanyakan mata. Ya. Allah akan ganti dengan yang lebih baik dari itu. Kelezatan hati, pemahaman yang dalam, hafalan yang kuat. Ya. Demikian pula cahaya di hati. Pasti Allah berikan yang lebih baik dari itu. Ketika antum meninggalkan riba, mungkin di awal-awal berat, Pak.
Ya. Tapi ketika antum istiqomah terus, Allah berikan rezeki yang halal. Allah berikan yang lebih baik dari itu, insya Allah. Ketika antum meninggalkan berbagai macam maksiat di depan mata kita, Allah, itu sebuah kebaikan yang luar biasa bagi seorang hamba. Cuma masalahnya untuk meninggalkan maksiat ini enggak mudah masalah. Kenapa? Karena maksiat itu sesuai dengan syahwat. Syahwat. Makanya Rasulullah SAW bersabda apa? Hubbatil jannatu bil makarih wa hubbatil naru bisyahawat. Surga itu dikelilingi oleh apa? Sesuatu yang berat buat jiwa kita. Dan neraka itu, kata Rasulullah, dikelilingi oleh syahwat, disukai oleh syahwat. Makanya tidak aneh acara maksiat lebih banyak pelanggannya daripada acara ketaatan. Kenapa? Karena ketaatan itu berat buat jiwa, Pak. Sedangkan maksiat itu sangat disukai oleh syahwat. Maka dari itulah ya, kita butuh apa? Kita membutuhkan mujahadah, berjihad melawan hawa, hawa nafsu harus. Kata Rasulullah SAW, al-mujahid, hakikat orang yang berjihad itu siapa? Man jahada nafsahu li ta'atillah. Yaitu orang yang menjihadi hawa nafsunya untuk menaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus setiap kali hati kita menginginkan maksiat, tahan. Kata Umar, orang yang diberikan oleh Allah apa, orang yang sedang syahwat kuat dan dia berhasil menahan syahwatnya jauh lebih utama daripada orang yang enggak punya syahwat dan dia tinggalkan maksiat. Antum kenapa enggak berzina? Enggak ada syahwat. Ya pantas aja, udah kakek-kakek. Tapi pemuda yang syahwatnya kuat, dia tinggalkan zina, masya Allah. Makanya Allah memuji para pemuda yang tumbuh di atas ibadah kepada Allah. Bahwa mereka termasuk orang yang akan diberikan naungan pada hari kiamat, di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwatul iman, azza wa jalla. Maka tinggalkan maksiat, Pak. Tinggalkan dengan berbagai macam jenis-jenisnya. Semua perkara yang bisa menjerumuskan kepada maksiat, tinggalkan. Ustaz, saya ini kok enggak bisa lepas dari maksiat. Apa sebabnya? Sebabnya HP, Ustaz. Udah, buang aja HP-nya. Jual sana, udah. Kalau memang HP kamu itu sebab utama berbuat maksiat, udah tinggalkan. Beli HP pisang aja lah yang udah jadul. Cuma buat telepon doang kan enggak masalah. Iya. Kalau antum misalnya sebab utamanya berbuat maksiat, teman, tinggalkan temannya. Tuh. Kita berarti memutuskan silaturahim. Bukan. Kita hendak menghindari maksiat dia dan kita tidak mau masuk neraka gara-gara teman kita. Iya. Kalau ternyata Ustaz, saya gara-gara istri berbuat maksiat gimana? Masa saya cerain? Ya didik atau istrinya. Iya. Kalau ternyata sudah dididik enggak mau juga, maunya maksiat terus. Kata Nabi Ibrahim apa? Ganti engsel pintunya. Cari kan engsel pintu yang lain yang bagus, yang bisa membawa kita ke dalam surga. Ikhwatul Islam azanya Allah. Nah ini usahakan, Pak. Setiap kita itu harus ada kemauan keras untuk meninggalkan maksiat. Kalau ada orang yang lemah di depan maksiat, Ustaz, kenapa ya? Saya ini lemah depan maksiat. Kita katakan hati-hati loh. Rasulullah bersabda apa? Dalam ayat Ibnu Hibban, khamsatun min ahlinna. Ada lima penduduk api neraka. Yang pertama, ad-dha'if alladzi la jubrola. Orang yang lemah di depan maksiat, tidak punya kekuatan untuk menahan dirinya. Di depan maksiat lemah dia. Tidak punya kekuatan untuk menahan dirinya. Kata Rasulullah, ini yang pertama masuk neraka. Kalau kita merasa lemah di depan maksiat, sampai kapan kita akan lemah terus? Tidak. Sebetulnya Allah berikan kepada kita kekuatan, asal kita gunakan kekuatan itu ya akan Islam, keimanan, ketakwaan. Makanya nutrisi hati yang menguatkan hati kita apa? Amal soleh.
Kalau antum baca Quran, Pak, satu hari satu juz, itu kekuatan yang luar biasa, Pak, untuk meninggalkan maksiat. Kalau antum selalu memelihara sholat berjamaah di masjid, itu kekuatan dahsyat, Pak, untuk meninggalkan maksiat, insya Allah. Ya. Tapi kalau kita nggak punya amal, kita sholat kita lalaikan, Quran kita nggak pedulikan, bagaimana kita akan kuat di hadapan maksiat? Sulit. Makanya kita penting ya, ya, harus cari teman-teman yang soleh. Karena teman-teman yang soleh itu insya Allah yang akan membawa kita kepada ketaatan. Makanya akhwat Islam, ini yang pertama, supaya kita selamat dari maksiat, dari adab kubur, tinggalkan apa? Maksiat, tinggalkan maksiat. Ya. Walaupun memang sepandai-pandainya tupai melompat, jatuh juga. Sehebat-hebatnya orang bertakwa meninggalkan maksiat, suatu hari jatuh juga. Tapi Pak, sebaik-baiknya orang yang berbuat maksiat siapa? Yang segera bertaubat. Nabi bersabda, kullu bani Adam khata, wa khairu khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam pasti pernah berbuat salah. Tapi sebaik-baik orang yang berbuat salah siapa? Yang segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali kita berbuat maksiat, taubat, segera kita balas dengan amalan saleh. Kata Rasulullah, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah perbuatan dosamu dengan perbuatan amalan saleh. Niscaya amalan kebaikan itu akan menghapus dosamu itu. Antum melihat perempuan cantik, astagfirullahaladzim, langsung sedekah. Masyaallah. Ya. Antum berdusta, dusta, astagfirullahaladzim, langsung antum sholat. Ya. Bagus seperti itu. Itu namanya mengikuti perbuatan baik dengan perbuatan apa? Perbuatan buruk dengan perbuatan apa? Baik. Selalu, setiap kita jatuh, segera kita balas dengan kebaikan. Terus demikian. Orang seperti ini insya Allah, Pak, Allah pasti jaga dia. Makanya Allah memuji mereka dalam firman-Nya, "Walladzina idza fa'alu fahishatan dzakarullaha fastaghfiru li dzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illa Allah." Yaitu orang-orang yang apabila berbuat fahisyah dosa, segera ingat kepada Allah dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ya akhwat Islam, ya, ini yang pertama, tinggalkan dosa semaksimal mungkin. Yang kedua, Pak, yang menyebabkan kita selamat dalam azab kubur, di kubur kita apa? Amalan soleh. Secara umum, amalan soleh itu menyebabkan seseorang pelakunya selamat dari azab kubur, misalnya. Namun di sana ada amalan-amalan soleh yang Rasulullah khususkan, bahwa itu akan menyebabkan pelakunya tidak diazab di kuburnya. Apa itu? Yang pertama, menghafal dan mempelajari surat Tabarok. Surat apa? Tabarak. Tabarak alladhi biyadihi al-mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, sampai akhirnya. Ya, sebutkan dalam sebuah hadis, Pak, ada seorang sahabat, dia safar. Karena waktu sudah malam, akhirnya dia singgah dan bikin kemah. Dan dia enggak sadar kalau dia kemahnya di atas kuburan. Karena waktu malam. Pas malam-malam terdengar ada orang baca surat Tabarok. Tabarakalladzi biyadihi al-mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Terus dia cari asalnya di mana ini. Melihat keluar enggak ada orang. Wah, ternyata kuburan. Langsung cabut sahabat ini. Ya. Akhirnya setelah sampai ke kota Madinah, lapor ke Rasulullah. Kata Rasulullah, ya najiyah, surat Tabarok itu menyelamatkan dia dari adab kubur. Dalam hadis yang lain, memang hadis ini tidak lepas dari kelemahan, Pak. Akan tetapi insya Allah saling menguatkan satu sama lain. Ya. Ketika seseorang dalam kuburnya, kata Rasulullah, akan didatangi malaikat adab dari arah kepalanya. Maka mayat ini berkata, engkau tidak bisa mendatangiku dari arah situ, karena di kepalaku ada surat Tabarok.
Ketika si malaikat mendatangi dari arah kakinya, mayat itu berkata, engkau tidak bisa mendatangi aku dari arah situ, karena kakiku digunakan untuk surat tabarok. Sehingga malaikat tidak bisa mendatangi dia dari semua arah dengan adanya surat tabarok. Dia hafal, dia pahami, dia amalkan. Luar biasa. Siapa di antara antum yang sudah hafal surat tabarok? Enggak ada kan? Nah, hafalin pak. Oh masya Allah ada. Ya. Hafalin, pahami, amalkan. Insya Allah itu akan menyelamatkan kita dari azab kubur. Bismillah. Ya. Amalan yang ketiga apa? Ribat. Ribat itu berjaga di kapal batas. Biasanya dalam perang. Sekarang kan enggak ada. Ya. Dalam perang berjaga di kapal batas jangan sampai musuh masuk. Sehingga antum berjaga. Maka kata Rasulullah, orang yang ribat tidak akan diadab di kuburnya. Yang keempat, kata Rasulullah, orang yang mati syahid terbunuh di jalan Allah, ini pun juga akan bebas dari adab kubur. Ya. Yang kelima, orang yang wafat dalam keadaan ia telah sempurna tauhidnya, tidak pernah mempersekutukan Allah sedikit pun juga. Ini pun insya Allah menjadi sebab terbesar pak, dia selamat di kuburnya. Sebab dengan itu pak, dia bisa menjawab pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Ketika ditanya siapa Rabbmu, Allah. Kenapa? Waktu hidupnya dia mentauhidkan Allah. Ya. Sebab yang keberapa? Yang keenam pak, ittiba'ur rasul. Mengikuti jejak kaki Rasulullah SAW. Ya. Gimana sih Rasulullah sholatnya? Dipelajari. Oh begini Rasulullah sholat. Gimana sih Rasulullah berwudu? Oh begini Rasulullah berwudu. Bagaimana sih Rasulullah dalam ya tata cara mandi? Begini Rasulullah tata cara mandi. Dalil-dalilnya hadisnya selesai. Masya Allah. Bagaimana sih Rasul dalam rumah tangga? Oh begini Rasul rumah tangganya. Pelajari sunnah Rasul itu pak. Ikutin sunnah Rasul itu pak. Ya. Insya Allah akan menyelamatkan kita dari azab kubur. Bahkan orang yang mempelajari sunnah Rasul, insya Allah selamat dari Dajjal. Karena sebutkan dalam hadis ya, ketika Dajjal muncul, kata Rasulullah akan ada seorang pemuda yang begitu berani sekali. Dia mendatangi Dajjal dan ya orang-orang yang berkata, wahai manusia, ketahuilah bahwa Dajjal ini pendusta. Maka ditangkap oleh pasukan Dajjal. Kemudian Dajjal berkata kepada dia, kamu beriman aku Tuhanmu? Si pemuda berkata, tidak. Engkau Dajjal. Akhirnya pemuda ini digergaji dari belah dua. Lalu Dajjal berjalan di antara dua tubuhnya. Hidup lagi. Kehebatannya Dajjal di situ loh. Ini. Kemudian Dajjal berkata, sekarang kamu beriman aku Tuhanmu? Kata Dajjal apa? Kata pemuda ini, justru aku semakin beriman bahwa engkau Dajjal. Sebagaimana Rasulullah mengabarkan itu. Si pemuda itu berkata begitu, kama haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Rasulullah telah menceritakan kepada kami. Jadi si pemuda ini paham sunnah. Makanya orang yang ikuti sunnah Rasul, insya Allah pak, dia selamat dari Dajjal. Dan ikuti sunnah Rasul dalam hidup kita sehari-hari, dalam akidah, ibadah, muamalah, akhlak dan yang lainnya. Ikuti sunnah Rasul, sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah kita akan selamat dari apa? Ya azab kubur. Sebab di kuburan akan ditanya pak tentang Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, wal bituftanun. Denganku kalian akan difitnah di kuburan kalian. Maksudnya setiap umat Islam akan ditanya tentang Rasulullah ini. Setiap manusia bahkan akan ditanya tentang Rasulullah SAW. Kalau kita tidak mau ngikutin sunnah Rasul, bagaimana kita akan bisa jawab coba? Tapi kita mengikuti sunnah Rasul dalam kehidupan kita, dalam penampilan kita, dalam tidur kita, akhlak kita, akidah kita, insya Allah kita bisa menjawab di dalam kubur kita ketika kita ditanya oleh malaikat munkar dan nakir. Maka orang yang bisa menjawab pertanyaan munkar nakir selamat insyaallah.
Ya. Maka dikatakan an sadaqa abdi, benar hambaku. Dia memang waktu hidupnya beriman kepada Rasulullah, mengikuti Rasulullah, membenarkan Rasulullah. Maka perlihatkan tempat duduknya di surga. Luaskan kuburannya. Maka diluaskan kata Rasulullah kuburannya sejauh mata memandang. Ya. Subhanallah. Inilah apa Islam azami Allah wa yakun. Semoga kita dilindungi oleh Allah di azab kubur. Dan yang terakhir, agar kita terlindung dari azab kubur, jangan lupa berlindung dari azab kubur di setiap akhir sholat sebelum salam. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiih dajjal. Insyaallah kalau kita ya selalu berlindung seperti itu, Allah lindungi kita dari azab kubur. Allahu a'lam. Baik, kita buka tanya jawab Bapak sekalian dan Ibu. Thank you.